Ikhlas, Allah saja yang tahu. Kita boleh kata, eh dia ikhlas, dia ceramah, tak ambil apa-apa bayaran, ikhlas. Mana kamu tahu? Ada juga orang yang tak ambil bayaran sebab nak suruh orang cerita, tak ikhlas. Ada orang yang ambil bayaran dan dia ikhlas sebab dia ambil bayaran, kemudian dia ambil, dia bagi kat orang yang memerlukan, kepada anak yatim, dia ada anak angkat yang dia bagi kat pusat tahfiz dia, dia bagi dekat ibu tunggal yang susah. Mana kamu tahu? Dia ambil upah ni ustaz ni, ustaz sampul nama dia. Tak ikhlas ustaz ni. Mana kamu tahu sampul tu dia nak guna untuk diri sendiri? Oh, kau tengoklah kereta dia. Lah kereta dia beli pakai duit dia yang lain. So jadi kita tak boleh nak menjadi Tuhan. Bagaimana Nabi pernah kata, inni lam unaqiba an qulubin nasyi wa ashqa butunahum. Aku tak diperintahkan untuk menggorek dalam hati manusia dan perut-perut mereka untuk tahu apakah tujuan dan niat mereka. Tak perlu. Tapi ada setengah orang mewar-warkan niat mereka secara terbuka. Dalam Facebook dia beritahu. Contohnya.